Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sintiono Rengat. Yang met kuda sih, yang met kuda sih, bang yame para peda sih. Hey, orang lagi mau di kampung, orang lagi mau di elang arah. Oke, salam sebutan dari saya Tony Roina. Cara sekarang saya bersama Ibu Bupati yang sangat cantik, yang sangat muda, termuda di Indonesia. Ibu, selamat sore Ibu. Sore. Terima kasih Ibu, luar biasa. Ibu, dari acara ini tadi saya sudah muter-muter, sudah wawancara semuanya kegiatannya. Ternyata seluruh kegiatan ada di titik yang sama di Danau Raja. Ibu, banyak ternyata di Inhu ini yang tempat destinasi yang tersimpan, yang orang lain tidak tahu. Ibu, boleh kasih saya sedikit bocoran di mana saja objek wisata yang bisa kita banggakan di seluruh Indonesia. Oke, yang pertama kita di Kabupaten Indragiri Hulu tentunya Pemda Inhu bersama masyarakat ingin memajukan wisata, tidak hanya wisata alam saja. Yeah. Kita ingin memajukan wisata alam, wisata religi. Wisata budaya. Dan juga tentunya kuliner. Kuliner luar biasa. Kita di Kabupaten Indragiri Hulu yang pertama pastinya terkenal dengan Danau Raja. Danau Raja ini yang mana Danau Raja ini danau yang berada di tengah-tengah kota. Itu kalau tidak salah cuma hanya ada dua di Indonesia. Salah satunya di Rengat, Danau Raja. Kemudian kita mempunyai Taman Nasional Bukit 30 yang mana di sekitaran Taman Nasional Bukit 30 ini banyak air terjun yang masih tersembunyi. Yang belum tersentuh, yang memang luar biasa sekali. Si asri Ibu ya. Masih asri. Iya. Selain itu tentunya kita untuk wisata budaya kita punya masyarakat asli Talang Mama. Talang Mama. Nanti kita bisa lihat di YouTube saya. Selain Talang Mama kita mempunyai makam raja-raja. Ini ada replika juga istana raja-raja replika. Dan juga ada rumah tinggi yang mana itu menyimpan koleksi-koleksi dari zaman raja-raja seperti dulu. Museum gitu. Museum ya. Tentunya masih banyak lagi, kita punya danau banyak, tidak hanya Danau Raja, ada Danau Meduyan, Danau Kembar, banyak lain-lainnya. Pokoknya kalau memang untuk keinfo ingin mengeksplor itu nggak cukup sehari dua. Nggak cukup sehari dua. Seminggu setidaknya minimal. Iya. Luar biasa Ibu. Ibu terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Buat sahabat sebeton yang ada di seluruh Indonesia, nanti akan kalian lihat slide-slide-nya di mana-mana saja. Dan saya sendiri saja sebagai orang Riau, dan saya baru tahu hari ini kekayaan yang ada di Inhu. Ibu terima kasih atas waktunya. Kasih, selamat sore. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih. Ya. Woi, mantap. Semoga kalian semua sukses semua. Amin. Bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.